Coach, langsung aja, bagaimana persiapan tim Anda untuk menghadapi Persela Lamongan besok? Mengingat tim Persela Lamongan di pertandingan terakhirnya juga mengalami kekalahan, di apa yang sudah Anda siapkan untuk pertandingan besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk pertandingan besok tidak ada yang kita bicarakan selain kita sudah konsolidasi sama pemain dan kita juga tadi malam sudah meeting bersama, ya, kita memotivasi, ya, melupakan game-game yang lalu dan fokus untuk pertandingan besok lawan Lamongan. Oke, buat Leonardo. Amigos, como posi estasi preparando para a partida de Amanha? How prefer to tomorrow game? Bom dia, tudo bem? We are ready for tomorrow game. We had a meeting with the coach, with the team. We study our game and our opponent tomorrow. So I believe we are ready and we will fight for the maximum points. Coach, ini ada pertanyaan dari Jawa Pos, Coach. Ada Rizky dari Jawa Pos. Coach, baik Persiraja maupun Persela sama-sama baru meraih satu kemenangan dan 3 kali kalah di laga besok. Apakah tim Anda akan bermain terbuka, Coach? Ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, tapi saya lihat situasi dulu, ya, situasinya seperti apa, baru nanti kita putuskan. Jadi artinya pada game ini memang Lamongan sama seperti kita, tapi semua ini tergantung sampai sejauh mana, ya, kemauan pemain, ya, daya juang pemain, ya, tampil habis-habisan untuk pengadipan Lamongan. Karena kita juga semua pemain, pelatih juga lagi under pressure, ya. Tapi saya bilang sama pemain, satu jawabannya saya bilang, kalau kamu poin, selesai masalah. Masih ada pertanyaan dari Rizky Jawa Pos. Mudah-mudahan bahasa Portugis saya bisa dimengerti oleh Leo Lelis. Maybe you can answer with English. Leo Lelis, Amanha será duelo contra Ivan Carlos. Alguma antecipação especial? Yes, tomorrow we play against Ivan Carlos, and I've studied his game style. So we need to be very careful with him. He's a dangerous striker. So every time he get the ball, we need to have covers. Our defense need to be ready for anything because he's very dangerous. So, but I believe we'll be ready to play against him tomorrow. Okay, Coach, ada Husaini, Persiraja. Bentar, Coach. Ada Husaini. Jadi Coach, besok Persiraja bertekad untuk bangkit dan target 3 poin untuk pertandingan besok, Coach. Insyaallah. Insyaallah, ya, Coach. Singkat padat jawabannya. terus Coach, tanggapan terkait Rizky dari Jawa Pos, tanggapan terkait pertahanan Persiraja yang belum clean sheet ini, apa ada strategi jitu untuk meredam Ivan Carlos dan kawan-kawan, Coach? Yang jelas saya sudah tahu Ivan, makanya termasuk meeting tadi malam juga kita sudah sedikit membahas. Nanti kita di lapangan, kita dapat OT, di situ kita akan praktikal, ya, seperti apa untuk menghalangi laju-laju pemain-pemain depan Persela Lamongan. Coach, yang paling penting dilakukan mengingat juga seperti yang disampaikan tadi bahwa Persela akan bangkit, dipastikan akan bangkit juga karena mereka juga meraih 3 poin yang sudah hilang di beberapa pertandingan.
Kira-kira coach apa nih yang patut diwaspadai dari Persela ini sendiri, coach? Mungkin sama ya, Mas. Mungkin ini tim sama-sama yang sedang terluka ya. Artinya mereka sama-sama bangkit. Jadi artinya saya pikir siapa yang lebih siap, siapa yang lebih berani, siapa yang lebih fighter, mungkin dia akan lebih unggul, Mas. Berarti itu ya, coach ya. Yeah. Untuk Leo Lelis, apa pesan kamu untuk teman-teman kamu di Persiraja? Kual ea sua mensagem para seus amigos em Persiraja. We just need to focus on the championship. There is a long way to go, and our team is working to adjust. We need to believe and we need the support from our fans. And I'm very hopeful with our team in this league. So we just need to keep working and believe everything will be fine. Coach, Stadion Pakansari buat Persiraja tentu bukan tempat yang ini ya, yang asing ya, coach ya. Kira-kira apakah keberuntungan ketika naik kasta ke Liga 1 juga diharapkan untuk pertandingan ini, coach? Ya, saya pikir kalau lapangan sih di mana aja sama ya, Mas. Tapi memang di sepak bola juga ada faktor laki ya, Mas ya. Nah, mudah-mudahan semua itu besok berpihak ke Persiraja, Mas. Insyaallah, Mas. Coach, pesan khusus untuk pemain di pertandingan besok, coach. Itu aja pertanyaannya, coach. Pesan saya buat pemain-pemain saya ya, turuti tactical ya, disiplin, kerja keras, dan berdoalah beritiar. Mudah-mudahan besok apa yang kita maukan tim Persiraja bisa tercapai, Mas. Sami, Mas. Oke, coach, selamat siang. Terima kasih, thank you very much Leonardo, thank you very much untuk Coach Henry Susilo sudah hadir di pre-match press conference untuk pertandingan besok melawan Persela Lamongan. Semoga sukses di pertandingan besok. Selamat siang juga buat Mas Rahmat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.